Beginilah kondisi korban kecelakaan yang disebabkan karena lalai dalam menerapkan aturan berlalu lintas yang benar. Korban kecelakaan ini sengaja ditampilkan di muka umum, tepatnya di kawasan Tugu Adipura Bandar Lampung. Namun jangan salah, mereka bukan korban kecelakaan lalu lintas yang sebenarnya, melainkan hanya petugas yang berpura-pura. Hal ini dilakukan demi memberikan edukasi kepada warga khususnya pengendara, agar dapat lebih berhati-hati dan menaati aturan lalu lintas sebelum menjadi korban kecelakaan saat berkendara. Temanya kita buat agar tetap berlalu lintas, karena jangan sampai kita udah buatkan contoh nih, ini akibat kecelakaan, jangan sampai jadi korban berikutnya. Tertib berlalu lintas ini paling utama di jalan raya, agar berhati di jalan raya, karena segala kejadian kecelakaan lalu lintas itu akibat dari kelalaian dan pelanggaran. Jadi ada pelanggaran ini terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung menyebutkan bahwa sebagian besar peristiwa kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kelalaian saat berkendara. Tercatat selama masa operasi Zebra Krakatau, lebih dari 500 kendaraan roda 4 dan roda 2 terjaring tilang elektronik, sementara 6 orang warga mengalami kecelakaan lalu lintas. Roma Afri Aidam, Kompas TV, Lampung.